Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial di sini cara menghapus mesin pencarian atau search engine yang ada di Google Chrome. Nah, kita langsung buka terlebih dahulu ya untuk aplikasi Google Chrome-nya. Nah, di sini untuk mesin pencarian utama yang ada di Google Chrome yaitu adalah google.com ya atau Google. Dan kemudian untuk pencarian yang lain ada Yahoo, DuckDuckGo, Yandex, Bing dan yang lainnya. Nah, misalkan kita ingin menghapus mesin pencarian tersebut, caranya teman-teman klik di bagian titik tiga di pojok kanan atas, pilih di bagian setelan, kemudian pilih di bagian mesin telusur. Nah, di sini untuk mesin pencarian utama yaitu Google ya, Google kita bisa menggantinya atau yang lain, Yahoo, Bing, DuckDuckGo ataupun yang lainnya. Nah, untuk menghapusnya teman-teman pilih di bagian kelola mesin telusur dan penelusuran situs. Teman-teman tinggal klik saja. Kemudian kita scroll ke bawah, kita ingin menghapus salah satu mesin telusur, misalkan mesin telusur DuckDuckGo tidak kita pakai ya. Kita tinggal klik saja di bagian titik tiga, kemudian di sini ada dua pilihan yaitu jadikan default atau hapus. Kalau jadikan default itu nanti mesin pencariannya akan DuckDuckGo bukan Google. Dan jika kita ingin menghapusnya, klik saja di bagian hapus, kemudian kita klik konfirmasi hapus. Nah, maka secara otomatis sudah tidak ada ya. Kita coba lihat ke bagian yang utama. Di sini kita lihat apakah ada untuk DuckDuckGo. Nah, untuk DuckDuckGo sudah tidak ada ya. Mesin pencariannya sudah tidak ada. Jadi sudah terhapus. Itu sangat mudah dan juga gampang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.